Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel ikut membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Dalam video kali ini saya akan mencoba men-challenge diri saya sendiri, yaitu bagaimana caranya saya dapat tetap bekerja tanpa menggunakan mouse. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, kita akan masuk ke pembahasan. Jadi, pada tabel di sini, pada menu Windows utama, kita bisa mencari dengan cara menekan tombol yang ada logo Windows-nya, lalu tekan huruf R. Nah, di sini adalah untuk running. Nah, kita bisa langsung buka filenya dengan menekan folder yang kita ingin cari, itu misalnya di folder E, ketik-ketik E, titik 2, enter, seperti ini. E, titik 2, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke E.2 enter ini di file yang kita inginkan. Lalu kemudian kita misalkan masih mencari, dia ada di sebelah kiri, ini volume E. Nah, bagaimana cara kita pindah ke folder sebelah kiri atau di tabel list ada yang di sebelah kiri? Kita dapat berpindah dengan menekan tombol tab seperti ini. Kita pastikan tekan tombol tab lagi. Kita pastikan tekan tombol tab lagi kalau belum. Tab lagi. Nah, di sini masih di atas. Tap lagi. Nah, di sini kita udah pindah ke sebelah kiri ya. Jadi beberapa kali tap teman-teman coba hingga pindah ke list atau ke menu yang teman-teman inginkan. Nah, jika sudah di sini kita di ini volume E ini kita tekan enter. Lalu kita pilih lagi folder yang akan kita buka, misalkan latihan Excel, kita pilih enter seperti ini. Lalu kita cari file yang akan kita buka di latihan Excel seperti ini. Enter. Nah, di sini ada banyak filenya. Nah, jika teman-teman ingin pindah ke kolom list yang sebelah kanan, teman-teman dapat berpindah dengan menekan tombol tab kembali seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cari. Dan jika teman-teman mengalami kesulitan buat mencari filenya karena ada banyak file di dalamnya, maka teman-teman bisa melakukan dengan pencarian dengan menekan tombol Ctrl F seperti ini. Kalau teman-teman cari dengan menekan, teman-teman sudah mengetahui judulnya 30 rumus wajib, misalkan saya ingin membuka seperti ini, 30 rumus wajib. Oke. Nah, di sini dia sudah kelihatan ya nomor file Excel-nya. Kita akan pindah ke sebelah kanan, tekan tombol tab, dan sini file Excel-nya latihan Excel. Kita akan buka seperti ini, teman-teman. Nah, di sini filenya sudah terbuka. Nah, kita sudah masuk ke menu Excel-nya. Lalu kita bagaimana caranya kita dapat berpindah tab atau berpindah mengganti shift. Maka kita bisa pindah ke ganti shift yang berikutnya dengan menekan tombol shift dan F11. Ini untuk membuat sheet baru, kita dengan menekan tombol shift dan F11. Maka dia bisa untuk membuka sheet yang baru. Di sini sheet F, sheet 2 belum ada, kita bisa buka. Lalu bagaimana caranya berpindah sheet? Berpindah sheet kita, oh ya, kita akan namakan sheetnya dulu. Rename sheet dengan cara Alt, lalu tekan tombol H, O, dan R. Alt, H, O, maaf, sekali lagi, Alt, H, O, R. Nah, sini R, rename sheet. Kita namakan sheetnya. Kita pilih seperti ini, R, rename sheet, sekali lagi, Alt, A, O, R. Nah, kita namakan sheet-nya, misalkan new sheet, seperti ini. Lalu, kita tekan tab lagi, maka kembali lagi ke menu Excel-nya yang kita buka tadi.
Lalu bagaimana cara untuk berpindah seat? Kita dapat berpindah dengan cara menekan tombol control dan lalu pack up dan pack down seperti ini. Control pack down, kita berpindah ke seat yang sebelah kanan, control pack down, pindah ke sebelah kanan lagi dan seterusnya. Sebaliknya dengan menekan tombol control pack up, kita akan berpindah ke seat yang di sebelah kiri seperti ini. Ini control pack up dan control pack up. Lalu teman-teman akan mencoba untuk menghapus seat yang tidak diinginkan. Misalkan ini seat ini kita tidak perlu. Kita akan hapus. Bisa menekan tombol Alt, E, dan L. Alt, huruf E, dan L. Nah, maka seat yang tadi sudah dibuat tadi, bisa teman-teman hapus. Lalu, bagaimana caranya untuk membuka menu Excel baru? Teman-teman bisa melakukan tombol shortcut dengan menekan tombol Ctrl N. Nah, maka di sini file Excel baru sudah terbuka. Lalu, untuk menyimpan file baru ini, teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan tombol Ctrl S. Setelah dibuka, teman-teman simpan. Nah, di sini teman-teman bisa simpan dengan Save As. Teman-teman bisa seperti ini. Lalu, Browse. Nah, di sini teman-teman beri nama filenya misalkan latihan mengetik atau latihan tanpa Excel tanpa mouse. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman pilih tab untuk memilih menunya mau disimpan di mana. Tab lagi. Nah, di sini teman pilih, misalkan teman-teman disimpan di E, lalu tab, teman-teman pilih di file latihan Excel, dan di sini teman-teman sudah, jika sudah oke, maka teman-teman bisa save, masih tab terus, tab lagi hingga muncul ke save atau cancel. Nah, di sini sudah muncul ya save atau cancel, teman-teman bisa pilih tab, nah seperti ini tab, maka teman-teman bisa save di sini, enter. Kita teman-teman save lagi seperti ini, maka file sudah tersimpan dengan judul latihan Excel tanpa mouse. Lalu berikutnya teman-teman bisa mengadjust ukuran lebar sel dengan cara menekan tombol Alt, H, O, dan W. Misalkan di sini teman-teman akan adjust, tekan tombol Alt, H, O, W. Nah, di sini misalkan ukurannya 20. Nah, maka dia langsung berubah ke ukuran 20. Lalu berikutnya, untuk melakukan adjust beberapa kolom sekaligus, teman-teman bisa pilih selnya dengan cara shift, lalu ditahan, lalu tekan tombol panah ke sebelah kanan, seperti ini. Nah, ini akan kita adjust. Kita tekan sekali lagi tombol Alt, H, O, W. Di sini kita pilih kolom width-nya adalah 20. Kita pilih OK. Nah, maka setiap kolom yang tadi kita pilih tadi, ukurannya berubah menjadi berukuran 20. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk kita akan coba ngetik beberapa ini. Beberapa teks. Misalkan, latihan Excel tanpa mouse. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mencoba menengahkan ini. Karena dengan menekan tombol Alt, kemudian A, dan AL. Nah, Alt, H. Nah, di sini teman-teman lihat. Jika ingin center, maka AC. AC. Nah, di sini. Maka dia sudah, hurufnya sudah center ya, di tengah-tengah seperti ini. Lalu jika teman-teman ingin mencenterkan di tengah-tengah ini, dari beberapa kolom, misalkan di kolom B, C, D, E, F, teman-teman pilih seperti ini. Lalu teman-teman munculkan format cell dengan cara menekan tombol Alt dan angka 1.
sorry maaf, kontrol dan angka 1, kontrol 1, lalu teman-teman bisa pilih menekan tombol tab, teman-teman pilih tabnya ini ke alignment. Nah, di sini begitu masuk ke alignment, teman-teman pilih horizontal, lalu teman-teman pilih center across selection dan pilih OK dengan menekan tombol enter seperti ini. Enter lagi. Nah, maka dia sudah di tengah-tengah seperti ini, teman-teman. Lalu challenge berikutnya lagi adalah kita akan berpindah ke file Excel tadi. Ini kan file Excel dan Excel membuat, kita akan berpindah ke file Excel 30 rumus yang wajib diketahui bagi PPIC. Teman-teman bisa berpindah dengan menekan tombol Alt dan tombol Tab. Kalau teman-teman pilih akan membuka file yang mana. Misalkan di sini 30 rumus wajib, kita pilih seperti ini, kita lepaskan. Maka dia sudah berpindah lagi ke rumus ke file yang tadi kita teman-teman buka di awal. Lalu berikutnya, di sini teman-teman akan mencoba untuk mencari teks find, karena di sini kan ada cukup banyak, ya, ada kata-katanya ada cukup banyak. Misalkan teman-teman pindah dulu, pindah sheet dulu, tadi control dan back down. Nah, di sini file yang untuk yang umum. Kemudian di sini teman-teman di file umum ini misalkan ingin mencari kata-kata left, fungsi left. Nah, teman-teman bisa mencari dengan tombol Ctrl F lalu ketik LEFT dan tekan enter. Nah, di sini kalau sudah selesai teman-teman bisa keluar dengan menekan tombol escape seperti ini. Nah, maka kata left ini bisa teman-teman temukan. Lalu berikutnya untuk jika sudah selesai, teman-teman bisa menyimpan filenya dengan menekan tombol Ctrl S, atau misalkan teman-teman di sini misalkan belum ada tabelnya, teman-teman mungkin menghapus garis-garis di sini, teman-teman bisa blok seperti ini. Lalu teman-teman tekan tombol Ctrl dan angka 1. Nah, di sini pilih border seperti ini. Dan tekan tombol tab. Lalu tekan pilih none seperti ini. Pilih OK. Nah, sekali lagi Ctrl dan angka 1. Dan pilih tab. Pilih ininya adalah pilih yang none. Nah, seperti ini none yang kanan ini. Teman-teman oke kan, pilih tekan enter lagi. Maka dia tabelnya garisnya sudah hilang. Tekan teman-teman tekan tombol oke lagi, enter sekali lagi. Maka di sini garis-garisnya sudah teman-teman hilangkan. Cara memunculkan lagi bagaimana? Nah, kita bisa undo saja dengan menekan tombol Ctrl Z seperti ini. Nah, untuk fungsi yang lebih banyak lagi tentang shortcut, silakan teman-teman cek video saya yang berjudul fungsi shortcut yang wajib diketahui. Di situ teman-teman bisa dapatkan lengkap fungsi shortcut yang terkait dengan Microsoft Excel ini. Semoga bermanfaat. Dan di sini jika sudah selesai, teman-teman bisa simpan Ctrl S lalu keluar dari file dengan menekan tombol Alt dan F4. Ctrl S kembali, keluar dengan menekan tombol Alt F4. Sampai di sini untuk video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan seputar Excel, Word, ataupun Google Sheet, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.